Selamat malam pemirsa. Saat ini saya berada di lokasi terjadinya kecelakaan pesawat. Itu pesawatnya Lydia. Dan kini para korban sudah mulai dievakuasi. Itu pesawatnya, itu pesawat. Lydia kecelakaan. Permisi, Lydia. Sebagian korban sudah dievakuasi ke rumah sakit. Coba ibu datang ke rumah sakit. Ayo, kita ke rumah sakit sekarang, ibu. Ayo. Prisi. Masih, Pak. Prisi. Prisi. Lydia. Itu kan tasnya Lydia. 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 Ya Allah. Lydia. Mas, sebentar.
tidur lagi aja ya. Mau kemana sih? Sebentar, aku mau ke dalam. Enggak. Mak, ngapain sih ada di sini? Mereka senyum-senyum lagi, tiba-tiba udah di sini. Oh, jangan-jangan Mama nggak jadi ikut gara-gara Mbak ya? Mbak, kenapa sih Mbak? Gak bisa banget lihat aku senang. Mbak, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya, kenapa nyidik? Ya Allah. Allah, Allah. Jadi, kamu selamat karena lihat Tiara di dalam sawah? Iya, Ma. Lydia nggak tahu apa yang bakal terjadi kalau Lydia nggak nyamperin Mbak ke belakang waktu itu. Itu pasti berkat doa kamu, Tiara. Dan semua penumpang yang meninggal itu, Ma. Itu penumpang yang duduk di barisan depan. Lydia ngerasa beruntung banget, Ma. Ada Mbak yang meluk Lydia di belakang waktu itu. Makasih ya Mas, selalu peduli sama aku. Tiara. Maafin Mama ya. Mama selama ini udah bersalah sama kamu. Mama gak perlu minta maaf. Mama gak salah apa-apa kok. Keajaiban Tuhan sudah mengirimkan malaikatnya menyerupai kamu, Tiara. Dan kamu ternyata memang anak Mama yang berhati malaikat.